escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview game GTA Online yang menurut saya grafisnya itu paling bagus dan paling berat di HP Android sejauh ini ya. Nah, mungkin masih sedikit dari kalian yang tahu dengan game ini gitu. Nah, dan saya mau review juga sekarang versi modnya. Versi mod offline-nya, jadi duitnya gak terbatas, diamond-nya gak terbatas. Kemudian saya juga akan mereview update bahwa GTA Online ini bisa roleplay sekarang. Nah, sekarang lagi top kan GTA roleplay gitu, oke? Okay? Apa nama gamenya? Gimana gameplaynya? Gimana grafisnya? Atau storynya? Langsung aja kita review. Nah, ini dia guys. Gamenya Map Out Online Big City. Map Out 2 Big City kalau nggak salah namanya. Nah, kalian lihat ya grafisnya. Ini bukan grafis maksimal guys. Kalau grafis maksimal itu saya tekan gini. Grafisnya saya kasih on misalnya ini. Oke. Okay. Kita kasih on. Nah, kalau saya kasih gini guys, cuma dapat 17 FPS handphone gua guys. Nah, coba lihat. Udah pakai Black Shark 2 Pro cuma dapat 17 FPS. Kalau dikasih itu. Jadi kalau saya ininya harus dimatiin. Refresh settingnya. Padahal kalau on sih bagus sih, kalau on, tapi ya gitu, jadi jelek guys. Nah, yang saya suka di game ini, grafisnya tentunya. Bisa dibilang ini ya, sejauh ini yang paling mendekati GTA 5 untuk grafisnya. Ya kita nggak bisa bandingkan, tapi kalau mau banding-bandingin ya paling dekat ini ya guys. Oke, nah ini versi modnya yang saya review. Jadi kalian bisa gini guys. Bisa, nah ini kan misalnya orangnya kalian bisa dandanin, uangnya nggak terbatas, diamondnya nggak terbatas guys. Kemudian bisa beli mobil baru, misalnya mobil apa ya, misalnya ini ya, kita delivery aja, kita langsung beli. Nah itu kan kita tambah satu koleksinya guys, mobil monster. Oke, maju, mau kasih di mana dia ini ya. Aduh kasihan. Harus gini kayaknya. Nah jadi kalian tinggal pilih, kalian mau main yang versi online nya atau versi offline nya guys. Oke, kalau versi offline nya ya gini ya, pakai mod guys. Oke, nah kita jajarin aja dulu ya mobil-mobil kita guys. Mobil-mobil terbaik kita jajarin aja dulu. Oke, mantap sekali guys. Coba lihat, pegang senjata dulu. Nah, pegang senjata. Kemudian kita kasih gini guys. Kita kasih on. Nah, kau bakalan lihat kalau nggak keren guys. Game ini, wah keren banget kan. Oke, jadi kalau kalian main sesuaikan ya dengan kemampuan handphone kalian guys. Oke, nah ini yang saya main itu ada misi guys. Jadi gini kan. Nah, yang saya main di sini guys, mission. Ini offline. Ini offline. Nah, kalau kalian mau main untuk mapnya seperti ini, kalian tinggal tekan map. Mapnya lumayan luas juga guys, coba lihat. Ya. Kira-kira ada berapa kota di sini guys? Untuk mapnya. Kemudian kalau kalian mau main online, tinggal tekan yang online. Dia ada bisa role play guys. Bisa role play. Bisa race and parkour, bisa bandit versus cops. Kalau roleplay kita coba apa bisa nggak nih? Misalnya yang lock mode ya, kita coba. Kalau nggak salah akan agak error sih kalau kalian main pakai yang versi mod guys. Itu kan connectingnya lama, oh tapi bisa. Connectingnya lama. Kalau kalian nggak mau pakai mod, kalian download yang dari Play Store guys. Nah ini, udah ada chatting guys, chatting orang Rusia di sini. Nah. Kita summon dulu mobil kita. Sultan. Oke. Kemudian kita coba kemana. Ayo. Kalau misalnya kalian suka, kalian ramaikan gitu ya. Dengan server Indonesia.
Nah, kalian lihat teksturnya, guys. Nah, gua suka teksturnya di sini. Nah, kalau kalian cepet bawa mobilnya juga, kalian lihat ya, tekstur jalannya, rumputnya. Nah, itu, guys. Ya. Rame dong, bro. Coba lihat, keren banget kan? Nah, itu yang makanya yang saya bilang game ini yang paling mendekati GTA 5, guys. Soalnya ini portingan dari game PC. Made Out Big City ini ada dari game PC loh. Tapi chattingnya loh, chattingannya kita nggak ngerti. Coba lihat ya kalau kita nabrak sesuatu, guys. Kalian lihat partikel-partikel kecil-kecil ada aja kelihatan gitu, guys. Oke. Kalian lihat, guys. Almaz. Oke, almaz dia. Ngapain dia situ, guys? Kita tabrak yuk. Almaz, ngapain lo, Almaz? Kita bisa ini loh, apa namanya, dia ngapain ya? Kita pakai, kita bisa hancurin mobilnya kayaknya, guys. Usi, oh, habis senjata kah atau gimana ini, guys? Kayaknya kita harus beli ya. Kita beli. Oh, di online nggak bisa, guys ya. Kalau online kita nggak bisa beli-beli senjata sembarang gitu, guys. Soalnya ini kan online. Ya, orangnya udah nggak ada lagi. Udah offline mungkin, guys ya. Oke. Nah, gitu, guys. Untuk gameplay dari game ini, keren kan? Jika kalian suka dengan gamenya dan juga videonya, silahkan like. Komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.